Halo Talabers. Dalam ajang Piala AFF 2021, gelar juara kembali diraih oleh timnas Thailand setelah mengalahkan skuad Garuda dengan agregat 6-2. Torehan yang sangat membanggakan atas prestasi yang diraih oleh tim Gajah Putih tersebut sepertinya juga nggak lepas dari pengaruh sang manajer Nualpan Lamsam. Wanita berparas cantik ini diketahui sebagai salah satu miliarder yang memiliki gurita bisnis menjanjikan. Tentu saja dari itu semua membuat kehidupan pribadinya saat ini dikelilingi berbagai aset berharga yang nilainya sangat menggoda. Penasaran setajir apakah dia? Dalam segmen Auto Sultan kali ini, kita bakal mengulas koleksi kendaraan mewah dan kekayaan Nualpan Lamsam. Madam Pang, begitulah sapaan akrab wanita kelahiran Bangkok 21 Maret 1966 ini. Ia merupakan anak dari saudagar Potipong Lamsam yang merupakan pemilik dari Muang Thai Life Assurance Co. Sebelum berkecimpung di dunia olahraga, doi terlebih dahulu menempuh jenjang pendidikan di Chulalongkorn University dan kemudian berhasil meraih gelar magister di Boston University. Suami dari Kolonel Nara Saifstanan yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Departemen Pemasyarakat di Thailand ini, di tahun 2006 kemudian mulai melibatkan diri di industri olahraga setelah berhasil menduduki jabatan sebagai manajer tim olahraga disabilitas olahraga Thailand. Berawal dari situ, di tahun 2013 namanya semakin dikenal publik setelah berhasil menjadi bagian dari tim sepak bola putri Thailand. Selama mengemban tugas di sana, berbagai prestasi telah berhasil ia sumbangkan. Mulai dari membawa timnas Thailand putri lolos ke Piala Dunia tahun 2015, ikut andil dalam meraih gelar juara AFF Women 2018, hingga yang paling terbaru menjadi bagian saat timnas Thailand menyabet gelar juara Piala AFF tahun 2021. Selain disibukkan dengan profesinya sebagai manajer timnas Thailand, saat ini ia juga menjabat sebagai CEO di perusahaan milik ayahnya, Muang Thai Life Assurance Company. Sumber pendapatan lainnya juga diketahui berasal dari bisnis menjanjikan yang digelutinya. Ia diketahui sebagai pebisnis yang terjun di sektor otomotif, di mana Madam Pang merupakan pemilik dari Meister Teknik yang merupakan distributor resmi Audi di Thailand. Tentu saja, keuntungan yang diperoleh dari setiap penjualan mobil mahal asal Jerman ini tidaklah sedikit. Gak cuma itu aja, jauh sebelum itu ia juga merupakan pebisnis ulung yang berkecimpung di dunia fashion. Setelah sukses menjadi distributor pertama brand ternama Hermes di Thailand. Jika melihat sumber pendapatannya yang sangat melimpah dari bisnis milik pribadinya hingga kesuksesannya sebagai tokoh penting di balik kejayaan olahraga Thailand, gak mengherankan kalau total kekayaannya sendiri dilansir dari allfamousbirthday.com telah mencapai 150 juta US dollar atau sekitar 2,1 triliun rupiah lebih. Dengan kekayaan sebanyak itu, pantas kamu semua pada penasaran kan soal bagaimana dengan koleksi kendaraan pribadinya? Usut punya usut, wanita yang kini berusia 55 tahun memiliki mobil mewah sekelas Mercedes-Benz G-Class yang harga jualnya sendiri mencapai 5 miliar rupiah lebih. Selain memiliki tampang gahar, mobil ini juga dibekali dengan mesin buas berkapasitas 4.000 cc yang mampu melesat hingga kecepatan 220 km per jam. Selain itu, keuntungan lain yang dimiliki oleh mobil pabrikan asal Jerman ini juga terdapat pada bagian interior dengan segudang fasilitas berteknologi tinggi yang dapat menambah kenyamanan saat berkendara. Sebagai pemilik dari dealer resmi pabrikan Audi,
Wanita berzodiak Aries ini juga memiliki kendaraan pribadi berupa Audi Q7, di mana harga jual mobil tersebut menembus angka 2,4 miliar rupiah lebih. Keunggulan yang dimiliki mobil ini sendiri selain terletak pada tampilannya yang sangat menggoda, juga ada pada jantung pacunya yang menggandeng mesin berkapasitas 3000 cc yang sanggup dipacu hingga kecepatan 250 km per jam. SUV mewah asal Jerman ini juga memiliki tampilan mewah pada bagian interiornya dan dilengkapi dengan berbagai fitur hiburan yang siap menemani di sepanjang perjalanan sang miliarder. Selain berupa kendaraan, lewat unggahan foto di akun Instagramnya yang telah memiliki followers 600 ribu lebih, ia pernah membagikan penampakan hunian pribadinya yang lengkap dengan fasilitas mulai dari kolam renang pribadi, halaman yang sangat luas, hingga ruang untuk bersantai bersama keluarga dengan desain interior minimalis. Sebagai public figure yang kerap tersorot kamera, Doi juga kerap tampil modis dengan balutan outfit brand-brand ternama. Mulai dari mengenakan t-shirt dari brand olahraga Adidas, Christian Dior, hingga jogger pants dari Gucci. Gaya hidup mewahnya di bidang fashion juga diperlihatkan lewat berbagai koleksi tas mahalnya dari brand tersohor Hermès. Di antaranya ada tas Hermès Constance Long to Go Well, seharga 87 juta rupiah. Lalu ada juga Hermès Crocodile Kelly seharga 1,5 miliar rupiah. Ada juga tas Hermès Birkin 35 Black Shiny Porosus Crocodile Gold Hardware yang dijual seharga 1,7 miliar rupiah. Dan masih banyak lagi deh. Waduh, bikin iri kan auto lovers? Sebagai seorang miliarder, ia juga kerap menghabiskan sebagian penghasilannya untuk traveling ke beberapa destinasi wisata ternama dunia. Mulai dari mengunjungi negeri Sakura Jepang, berkunjung ke Swiss, lalu sudah pernah menginjakan kaki ke kota Paris, hingga melancong ke kota mode Italia.